Via Studio. Untuk kita dapat syurga Allah melalui mak ayah ini terlalu sukar. Sebab itu pada akhir zaman ramai anak-anak yang derhaka daripada anak yang soleh. Ramai anak-anak yang derhaka daripada anak yang soleh. Dan anak yang derhaka ini tidak akan masuk ke dalam syurga Allah walaupun dia orang hebat. Dia orang hebat. Dan tak semua orang yang boleh jadi anak yang soleh dan solehah. Lagi-lagi apabila seorang ayah dan ibu itu sedang keadaan yang sakit. Saya pernah menemuinya, tuan-tuan. Orang yang kuat beribadat. Satu hari saya dijemput untuk ke rumah dia. Saya tak masuk lagi pintu rumah, tuan-tuan. Baru depan pintu dia. Saya dengar ada satu suara yang memaki hamun ayah. Dan saya husnuzan. Saya kata mungkin orang lain. Orang yang saya kenal adalah orang yang kuat ibadatnya, zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila saya dijemput masuk, orang yang memaki hamun itu adalah orang yang saya kenal. Yang dia maki itu adalah ayah dia yang sedang terlantar sakit, yang sedang buang air besar pada katilnya. Maka di situ saya belajar. Saya bukan melihat orang yang saya kenal itu, tetapi saya mengambil ilmu apa yang saya pandang. Dan saya berkata dengan diri saya, rupanya nak masuk syurga ini susah. Walaupun kita berjaya berzikir beribu-ribu sehari, berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam hari, tetapi setelah kita diuji dengan ibu dan ayah yang sakit, kita tewas. Zikir kita tidak boleh membentuk hati kita untuk jadi hamba yang redha kepada Allah. Puasa kita tidak boleh menjadikan kita dapat membentuk nafsu kita kepada nafsu yang baik. Sebab itu, jika kita pernah berbuat salah dengan mak dan ayah kita, kita berharap rahmat Allah. Pergilah menemui mereka untuk minta ampun dan minta maaf, agar peluang kita diampunkan dosa oleh Allah itu kita dapat. Dan orang yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah antaranya adalah orang yang masih ada sifat kebencian dalam diri dia. Saya kena belajar dan tuan-tuan kena belajar untuk membuang sifat kebencian dalam hati dan gantikan dengan kasih sayang yang besar. Saya perlu belajar dan tuan-tuan perlu belajar. Saya perlu tengok diri saya dan tuan-tuan perlu tengok diri tuan-tuan. Siapakah di dalam hidup ini yang masih ada dalam hati kita yang kita sedang benci? Belajarlah untuk memaafkan mereka dan belajarlah untuk menerima mereka walaupun pahit. Kerana apa? Kerana tidak ada siapa yang mempunyai hak pengampunan dosa itu, hanya Allah. Jika dikatakan demikian, jika masih ada kebencian dalam hati kita dan kita memutuskan silaturrahim, kita tidak berhak untuk mendapat anugerah pada malam ini. Tidak ada siapa yang ada hak mengampunkan akan dosa-dosa kita, hanya Allah. Maka ikut apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki supaya kita ini menghubungkan rahim dan menghilangkan benci, menggantikan dengan kasih, agar kita mendapat keampunan pada malam ini, maka turutilah akan kehendak Allah.
agar kita berhak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala kesalahan kita, segala kesilapan kita, segala keburukan kita yang bakal disaksikan oleh seluruh umat manusia fi yaumil mahsyar. Hidup ini tuan-tuan, kita perlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu satu penyeksaan bagi orang yang tidak mahu menerima dan bagi orang yang tidak ada hala tuju dalam hidup. Kalau kita ada hala tuju dalam hidup kita, iaitu jannah Allah, syurga Allah, pasti kita dapat menanggung akan penyeksaan ini. Memaafkan kesalahan orang lain, satu penyeksaan. Nak dekat diri kepada Allah, satu penyeksaan. Nak hampir kepada Allah, satu penyeksaan. Nak menjadi orang yang baik adalah satu penyeksaan. Seksa itu selagi mana kita berada di dalam nafsu amarah, lawamah mulhimmah. Kalau kita telah berada pada nafsu yang mutmainnah, ketika itu telah diangkat dalam hati kita rasa seksa itu, kerana kita telah mula tenang. Kita telah menjadi hamba yang tenang pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang berada pada nafsu mutmainnah ini, dia telah tenang menerima segala hukum Allah. Dia ikut aja. Apa yang Allah nak, dia ikut. Apa yang Allah tak mau, dia ikut. Aku tak mau ini, dia ikut. Aku mau ini, dia ikut. Inilah sifat hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Radiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyia rabbah. Ini yang sebenarnya tuan-tuan, yang kita kena perolehi. Saya tuan-tuan, supaya setiap peruntukan yang Allah beri kepada hambanya kita dapat. Malam ni 10 Syaban, malam ni. Ya. Itu tadi sebelum saya datang, dia kata ada masjid yang baca Yasin. Kita tak dapat baca Yasin sebab kita mengaji. Baca Yasin tu pun ingat Allah, mengaji ni pun ingat Allah. Baca Yasin, baca Quran itu pun majlis zikir, dan mengaji ni pun majlis zikir ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengaji malam ni, Allah terima kita, dan doa kita dimakbulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan asbab pengajian kita, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan iman isteri dan anak-anak kita, Allah sempurnakan Islam pada kita dan keluarga kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa isteri dan anak-anak kita, dan Allah berkatkan hidup kita, berkatkan umur, rezeki, apa yang kita buat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harap, kita sentiasa dalam rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang keempat, sebab dapat engkau meninggalkan tadbir, mengetahui kehendak yang mengikut nafsu kita. Tadbir ini kehendak yang mengikut nafsu kita. Jadi bila kita ini tak selesai lagi nafsu kita, amarah, lawamah, mulhimah, kita akan lawan ketentuan Allah. Kita lawan. Kita tak nak jadi orang melawan, tuan-tuan. Kita nak jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak menghilangkan perkara tersebut? Mengetahui engkau bahawasanya Allah yang mentadbirkan dan memerintah langit dan bumi. Kita kena ingat,
yang memerintah langit, memerintah bumi, Allah Ta'ala. Yang tadbir aku, yang takdirkan aku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku kena ikut Allah. Apa yang Allah suruh, aku kena ikut. Aku tak nak lawan Allah. Tuan-tuan, yang saya nak ingatkan diri saya, umur yang Allah bagi kepada kita satu peluang besar. Peluang. Peluang ini jangan sia-siakan. Allah berikan kita hidup ini bukan hanya untuk makan, untuk minum, untuk cari rezeki semata-mata. Segala perilaku kita dan ahwal kita, apa yang kita buat dalam hidup ni, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh tak kita jadi orang taat? Kalau kita seorang pelajar, belajar tiap-tiap malam, boleh tak kita jadi orang taat? Kalau kita mengajar tiap-tiap malam, boleh tak kita jadi orang taat? Kalau kita beribadat, boleh tak kita jadi orang taat? Taat dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak boleh jadi orang yang taat. Taat ini tentang kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Allah tak bagi, kita usahlah. Saya selalu cakap perkara ini. Saya pun dah berumur, tuan-tuan pun dah berumur. Kita sama-sama dah berumur, tuan-tuan. Dan jangan berharap yang kita panjang umur. Jangan berharap. Kenapa saya kata begitu? Sebab masa yang Nabi sebut itu sedang berlaku, iaitu zaman yang umur umatnya tidak panjang. Kita sedang melalui fasa ini, fasa yang umur kita tidak panjang seperti umat terdahulu. Jangan kita mengharap panjang umur, tetapi kita mengharap panjang amal kita. Jangan kita mengharap panjangnya umur kita, tapi haraplah kepada Allah agar amal kita ini menjadi panjang. Ini yang dikatakan barakahnya pada umur itu sendiri. Kita tambah makin hari, makin hari, maka amal kita, kebaikan kita makin bertambah. Sebab itu, tuan-tuan, masa yang Allah beri kepada kita ini, ulama sebut, kita kena bahagikan kepada empat bahagian. Pertama, terbahagikan untuk diri kita. Kedua, kita bahagikan untuk ahli keluarga kita. Ketiga, kita bahagikan untuk rezeki kita. Dan yang keempat, kita bahagikan untuk agama kita. Macam mana kita bahagikan? Macam mana kita luangkan masa itu? Apakah kita ini orang bijak? Sebab itu, kita perlu ingat, hidup ni tak selama-lamanya ada. Satu hari tak ada. Jangan masa dah tak ada baru kita nak ingat. Jangan masa dah tak ada. Masa ada ni, tuan-tuan. Masa ada umur, masa ada rezeki, masa ada anak isteri, masa ada kawan-kawan. Maka kita bawa semua kepada kebaikan. Jangan masa kita tak ada. Jangan masa kita tak ada. Sebab itu, tuan-tuan, seorang ayah ni, ayah yang berjaya, apabila di sana besok anak-anaknya mendapat suratan amal dengan tangan yang kanan, ini anak-anak yang ayah yang berjaya. Bukan ayah yang berjaya, anaknya dalam dunia gajinya besar, kerjanya bagus. Tetapi ayah yang berjaya, ayah yang dapat melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, inilah ayah yang berjaya. Dia dapat jadikan anak dia anak yang saleh, anak yang jaga semayang, anak yang tak tinggal puasa, anak yang baik perkataannya, tak pandai tinggikan suara pada ayah dengan mak dia, pada adik-adik dia, pada abang-abang dia,
dia menjadi anak yang saleh dan anak yang salihah. Sebab itu tuan-tuan, pada Nabi ada satu sifat yang kita tak mampu ikut. Apa dia tuan-tuan? Kasih sayang. Kita tak mampu ikut. Sebab dalam hati Nabi tak ada kebencian. Saya kena tanya diri saya, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan, jika masih ada kebencian dalam hati kita, bermakna kita bukan orang yang berjaya lagi. Kita bukan orang yang berjaya. Walaupun kita telah puasa, kita telah itu, kita telah buat berbagai-bagai ibadat, tetapi kita tidak mampu membuang kebencian dalam hati kita, bermakna kita masih tidak berjaya. Cubalah tuan-tuan, ya. Cuba, saya cuba, tuan-tuan cuba. Kita dah tak nak masuk Ramadan lah. Sekejap aja setahun tuan-tuan kan. Sekejap aja dah setahun. Saya nak beritahu masa ni sekejap. Kenapa kita rasa masa sekejap? Sebab kita terlalu sibuk dengan dunia. Betul kita rasa sekejap. Kita terlalu sibuk dengan dunia, kita rasa dah puasa. Lepas tu tuan-tuan perasan tak, kalau kita mengaji, kita baca Quran, kita buat ibadat, kita terasa lama. Tapi kalau kita buat hal-hal keduniaan, kita rasa sekejap. Jadi kenapa kita rasa dah ada jumpa puasa? Bermakna kita dah gunakan masa kita setahun ini untuk urusan keduniaan yang kita tak tahu apa aku dah guna. Sampai aku tak tahu apa aku dah guna masa aku. Sampai kita tak boleh nak jelaskan dengan diri kita. Kita sendiri tak pandai nak jelaskan kat mana aku dah gunakan semua masa aku ni. Tetapi jangan lupa satu perkara. Dan sampai satu masa yang mana kita akan diperjelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara detail mana masa yang telah kita guna pakai. Baik. Dan seperti engkau serahkan baginya, mentadbirkan kepada aras dan kursi dan langit dan bumi, maka hendaklah engkau serahkan baginya tadbirnya pada engkau itu kepada alam ini. Serah kepada Allah. Ya. Tentang bab tawakal ni agak susah. Kalau kita tak betul-betul percaya, kita tak boleh nak serah dengan Allah Ta'ala. Ya. Tak boleh nak serah dengan Allah. Sebab itu kadang-kadang bila kita tak serah dengan Allah, contohnya kita dah hantar anak kita belajar, dah hantar tuition, tiba-tiba dia tak lulus, kita marah dia. Dan kita lupa yang itulah takdir Allah. Ini pengalaman saya tuan-tuan, saya belajar. Anak saya tuan-tuan, ada anak saya, dia ambil SPM, ambil SPM. Nak boleh C itu susah. C tu tuan-tuan, nak boleh C susah. Hak banyaknya G. Tuan-tuan ingat A kan? Sebenarnya nak boleh C itu susah. Kebanyakannya G. Cikgu panggil saya tuan-tuan. Cikgu panggil saya. Kata ustaz, anak ustaz banyak G. Saya kata alhamdulillah. Syukur dengan Allah. Dan anak saya dekat tepi saya, saya tak marah. Cikgu ni tengok saya atas bawah, atas bawah. Dia kata saya tak jumpa bapak macam ni. Saya cakap apa dengan cikgu? Saya kata inilah takdir yang baik daripada Allah. Sebab saya tak tahu.
apa yang ada di dalam takdir Allah. Saya dah hantar dia tuition, saya dah hantar dia sekolah. Jadi ikhtiar dah ada belum? Ada, selesai. Selesai ikhtiar. Ketika itu kita menunggu keputusan daripada Allah. Maka inilah tempat yang dikatakan redha dengan qada dan qadar Allah nak tengok yang tu ya. Senang ke susah tuan-tuan? Senang. Tak payah fikir banyak-banyak. Hak yang nak marah ni tuan-tuan, Ain yang dalam pekah dia marah yang betul. Dia belajar tak, pergi sekolah tak, tiba-tiba ambil SPM, dia nak dapat A. Ini kena marah. Ini pada pekah dia, pada syariat dia, berbetulan nak marah kita tu tadi. Ya, baik. Jika kita mengamalkan ilmu yang kita ada, hidup kita tenang. Baik. Kerana tiada bangsa engkau itu kepada langit dan bumi, betapa pula kepada aras dan kursi. Sebab kita memang tak mampu untuk tadbir apa yang berlaku di langit dan di bumi, apalagi yang selebihnya. Siapa boleh tahan hujan? Siapa boleh hadakan hujan? Tak boleh. Allah suruh kita syukur ya tuan-tuan. Allah bagi hujan, syukur. Allah bagi panas, syukur. Sekarang ni Allah bagi kita panas. Kita jangan murungut. Tuan-tuan, hidup kita ni tak pernah berhenti murungut. Rasa tak? Murungut aja. Bagi panas, murungut. Bagi hujan, murungut. Bagi makan, murungut. Tak bagi makan, murungut. Saya nak tanya diri saya, sampai bila kita nak berhenti murungut dengan takdir Allah? Sampai bila? Sampai bila kita nak berhenti ni? Kita nak jadi orang yang redha ni tadi. Bertahun-tahun tuan-tuan kita ni murungut aja. Ada saja yang tak kena dalam diri kita ni. Apakah kita lupa bahawa yang takbir dunia dan takbir bumi dan takbir langit dan takbir akhirat itu adalah Allah? Baik. Seolah-olah tiada engkau itu pada dunia ini dan pada milik Tuhan Rabbil Alamin. Kita ni milik Allah. Ikut akan milik kita. Apa pemilik kita suruh, buatlah. Jangan tangguh tuan-tuan. Apa yang pemilik kita minta, lakukan. Lakukan, buat. Kita ni milik Allah. Saya tahu, semua orang tahu. Tapi kadang-kadang kita rasa kitalah pemilik sebenar. Kadang-kadang kita rasa kitalah pemilik yang sebenar. Kita lupa ilmu kita. Kita boleh puasa sunat. Kita boleh bangun malam. Kita boleh banyak benda dalam hidup ni. Kalau dulu kita tak boleh sedekah, sekarang kita boleh sedekah. Sebenarnya yang bagi peluang ni Allah Ta'ala. Dulu kita tak boleh hadir majlis ilmu, sekarang alhamdulillah Allah bagi kita istiqamah, walaupun tak sehebat orang lain lah. Tak sehebat orang lain, tapi Allah bagi peluang ni. Kita kena bersyukur dengan Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Macam malam ni Allah bagi kita hidup ni tuan-tuan, mahal ni tuan-tuan. Malam ni kita hidup ni mahal tuan-tuan.
Hari ini tadi apa ada sahabat kita daripada Terengganu, orang yang rapat juga dengan saya lah. Ayah dia meninggal dunia tengah hari. Tengah hari tadi, tuan-tuan. Saya tak tahu takdir saya, tuan-tuan tak tahu takdir tuan-tuan. Saya tak tahu apa takdir saya, apa takdir tuan-tuan tak tahu. Yang paling kita takut tuan-tuan ni benda ni, kita menemui Allah dalam keadaan kita tak bersedia. Saya yang tu saya selalu fikir, saya takut saya menemui Allah dalam keadaan saya tak bersedia nak menemui Allah. Itu satu. Kedua, kita menemui Allah dalam keadaan kita sedang buat dosa. Sebab kita sedang ulang-ulang dosa kita yang sama. Kita sedang mengulang-ulang dosa kita yang sama. Kita sedang ulang. Saya sedang ulang dosa yang sama. Dan tuan-tuan sedang ulang dosa yang sama, kesalahan yang sama. Apa yang kita takut, masa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang mengulang dosa kita yang sama. Sedang mengulang dosa yang sama tu kita sedang ulang. Bermakna kita tak berjaya lah tuan-tuan. Kita mengaji, kita mengajar, saya mengajar, kita tak dapat, tak dapat kemuncak nikmat itu. Kemuncak nikmat. Nikmat ni ada kemuncak. Ya Allah. Ya. Yeah. Baik. Maka bersangatan fikir dan tadbir engkau pada pekerjaan diri engkau. Fikir kita tak habis. Itulah, inilah, itulah. Tak habis sampai sekarang. Fikir kita benda sama je tuan-tuan. Sama dari dulu sampai sekarang. Betul tak? Ya, kita fikir benda sama kan? Benda sama lah. Dan benda yang kita takut pun benda sama. Benda kita takut benda sama. Takut tak ada duit, takut tak ada kawan, takut tak ada kerja. Benda sama dari dulu sampai sekarang. Benda sama je. Kita takut, takut tak ada duit. Cuba tukar takut kita tu. Takut tak ada duit, kita takut kepada, takut aku kalau aku tak ada yang si pemberi duit. Kan kita takut kalau tak ada duit. Cuba kita tukar, takut aku kalau aku tak ada si pemberi duit. Kalau tak ada si pemberi duit ini tadi, maka harta aku tak berkat. Aku jadi liar dengan dunia ni. Aku jadi tidak bergantung kepada Allah. 8:30 dah. Baik. Sama-sama tuan-tuan, saya duduk tempat ni, saya nak jadi orang baik je. Saya bukan nak jadi alim tak. Saya nak jadi orang baik je. Bila kita dapat jadi orang baik, hidup kita baik, bila hidup kita baik, Allah akan datangkan kepada kita perkara yang baik dalam hidup. Kawan yang baik, rezeki yang baik. Dan Nabi janjikan pada kita, kalau hidup kita baik, mati kita bah. Tuan-tuan, tak nak ke mati baik? Tapi kita kena usaha masa hidup ni jadi orang baik.
Jadi mati baik, ya, mati baik, dalam kubur baik, berterusan dah kita baik. Tapi kita kena berusaha, berusaha jadi orang baik, ya, buat benda baik, ya, jangan zahir saja baik, tetapi zahir dan batin bah baik. Zahir baik, batin baik. Eh, itu dia. Itu usahalah, usahalah. Saya usah, tuan-tuan usahalah. Ya. Sama-sama lah kita usah. Sebab apa? Tuan-tuan, bertahun-tahun lah, saya dengan tuan-tuan jumpa di tempat yang baik. Mana tempat baik? Surau. Surau ni tempat bah? Baik. Bertahun, tuan-tuan. Din, mana Din? Ada? Ni almarhum tuan guru kita berapa tahun dah meninggal? 5 ada tak 5 tahun? 5 tahun rasa kan? Berapa? 5 tak silap saya 5 5 tahun tuan-tuan. Mana saya dekat surau ni lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun? 7 saya dengan tuan-tuan 7 tahun kita berada pada tempat yang baik. Saya kenal tuan-tuan di tempat yang baik. Kita mulakan perkenalan di tempat yang baik. Saya bukan kenal tuan-tuan kat kedai kopi. Saya bukan kenal tuan-tuan dekat pasaraya. Saya tak kenal, saya bukan kenal tuan-tuan dekat padang bola, dekat stadium bola. Saya kenal tuan-tuan di dalam rumah Allah. Jadi kita berjumpa di tempat yang baik, permulaan yang baik. Mudah-mudahan kita juga berpisah dalam keadaan yang baik. Kita jumpa di sini, dihimpunkan pada tempat yang baik. Malam ni pula dihimpunkan pada tempat yang baik, malam yang baik. Tidak. Anugerah yang baik, malam yang mustajab doa, malam yang diampunkan dosa. Jadi kita minta-minta dengan Allah. Dari tadi kita sebut je nama Allah, 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 Allah. Ada dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat khawatim akhir yang baik. Nah, ya. Ha, itu dia. Baik. Nah, sikit lagi saya berhenti. Berapa minit dah ni? Berapa minit dah? Dia kena tengok live tu baru tahu berapa minit. 45 minit. Ha? 45 minit. Saya sebab saya nak terkencing ni tuan-tuan. Dah biasalah enjin lama. Enjin lama ni kadang-kadang dia setting tak betul. Kita kalau pakai kereta dulu bang, kita pakai kabareta, betul tak? Dia kalau angin dengan minyak tu dia tak betul. Dia ada sebu-sebu. Kita kadang-kadang molek, comel. Sebab angin dengan minyak tu dia betul. Jadi malam ni dia mungkin minyak lebih, angin kurang. Tu biasa nak terkencing tu. Itu saya duduk perhati jam, saya nak berhenti dia sebenarnya. Orang terkencing. Nak ganti kabareta baru, tak boleh. Ada, Zaki? Kalau kereta boleh ganti kabareta baru. Ada. Kita ni, kita tahu dah kalau kabareta kita rosak, bermakna kereta nak punah dah. Bila kereta nak punah dah, orang nak tahu buang. Orang nak tahu kita dah. Mana orang tahu kita? Orang nak lempar kereta mana? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون
nak buang mah. Itu dia. Nah, tinggallah kita sorang-sorang situ. Doa situ. Ya dah. Nabi kata apa? Cukuplah kematian itu jadi peringatan. Tapi sebab hati kita ni keras, kasar, walaupun kita dengar berita kematian sana, tak jadi peringatan ke kita. Tidak menjadi apa-apa hasilnya kepada kolbun kita, jiwa kita, tak boleh mendidik. Kematian itu tidak boleh mendidik kita menjadi orang yang soleh. Baik. Sebenar jahil daripada engkau dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan sesuatu yang mengqadar Allah Ta'ala akan mereka itu hak qadarnya itu. Kerana demikian itu orang yang mukmin pada ketika terbuka mata hati mereka itu melihat mereka itu ditakbirkan Allah Ta'ala, tiada takbir mereka itu. Orang mukmin yang Allah buka mata hatinya, dia nampak, dia lihat yang takbir aku adalah Allah. Jadi ikut takbir Allah, redha dengan takbir Allah. Tinggal sikit lagi. Saya baca laju-laju. Dan digerakkan mereka itu, tiada pada mereka itu pun gerak. Hak gerakkan kita Allah. Hak bawa mari kita datang surau ni pun Allah Ta'ala. Yang boleh takdirkan saya sampai 7 tahun di surau Al-Hikmah pada Medan ni, Allah Ta'ala takdir dia, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak mahu tuan-tuan didatangkan sebab macam-macam lah sebab. Sebab saya mati ke? Sebab tuan-tuan benci saya ke? Ustaz jangan mari dah. Sini surau kita. Tak kita. Tapi Allah masih menghendaki. Walaupun seluruh penduduk bumi ingin memudaratkan kita, tetapi tidak diizinkan oleh Allah, tak berlaku. Walaupun seluruh penduduk bumi ingin membantu kita, memberi manfaat, tolong kita, tak ada dalam takdir Allah, tak berlaku. Jadi nak diajar apa ke kita ni? Allah ajar kita jangan harap ke selain Allah. Mau harap ke aku je. Jika tidak, dengan kebenaran Allah tidak akan berlaku. Ayat Yasin kan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kena peganglah. Baik, sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Dan dikuasa dan dipilih mereka itu, dan tiada memilih mereka itu. Yang pilih Allah Ta'ala. Hendak kita baik ke tak baik ke Allah, maka hendaklah engkau serahkan bagi tadbir Allah Ta'ala dan ikhtiarnya bagi engkau. Serah pada Allah. Jadi kerja hamba apa? Doa. Minta dengan Allah. Tadi budak saya nak naik, budak dia orang ni, anak-anak ni salam jumpa saya. Saya tanya camp habis bila? Hari Senin ustaz, dia kata. Wah, bagus lah. Tidur balik rumah ke tidur surau? Tidur surau ustaz. Alhamdulillah.
Tapi ada kencing kat surau tak? Oh, nyanyi Pak Siok. Nanti habis kapet surau pula. Kencing dekat tandas, jangan kencing dalam surau. Sebelum nak tidur, kencing dulu. Sebelum nak tidur, ambil wuduk dulu. Ada. Seperti engkau serahkan baginya tadbir pada langit dan bumi, senya terlebih besar daripada engkau itu dan daripada sekalian makhluk. Wallahu a'lam. Dan yang kelima. Aduh. Hello. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya tinggalkan tuan-tuan ni satu ayat. Ayat ni ayat surah At-Taubah 129. Ujung Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Kalau saya baca maghrib, subuh. Dan ketika saya berhajat, sesuatu hajat, maka saya akan ulang-ulang benda tu. Alhamdulillah tuan-tuan, siapa yang membacanya, nescaya diangkat keresahan pada urusan dunia dan akhirat. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Azkar Surah Nawawi tu, ada. Balik buka lah. Kalau ustaz dapat dari mana ni, saya amalkan benda ni. Alhamdulillah, perkara yang kita risaukan, kita resahkan, Allah selesaikan. Pengalaman saya tuan-tuan, pengalaman saya, saya kalau lewat tidur, kadang-kadang saya tidur pukul 3 pagi, saya akan baca ayat ni. Saya minta dengan Allah, ya Allah, bangunkan aku pada waktu subuh. Pengalaman saya lah tuan-tuan. Biasa kalau kita dah berumur ni, kita tidur lewat, kita bangun tu agak letih kan. Tapi Allah bagi kita kekuatan, dia bagi kita bangun dan kekuatan, badan tu tak rasa penat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada hajat apa-apalah yang resahkan tuan-tuan, apa dia? Anak-anak kita begini. Baca tu banyak-banyak, minta dengan Allah. Orang ada hutang ke? Ada, saya ada hutang banyak ustaz. Kadang orang jumpa saya, saya hutang saya banyak ustaz. Tak tahu nak buat macam mana. Saya orang miskin. Kalau saya kaya, boleh saya tolong bayar hutang tu. Saya tak ada duit. Kadang-kadang macam-macam kan. Baca banyak-banyak tuan-tuan. Dah jadikan amalan, baca maghrib, baca subuh 7 kali. Allah selesaikan benda yang kita resahkan dalam hati kita. Diangkat keresahan dunia, akhirat. Baik. Jangan lupa tu. At-Taubah ayat ujung 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Betul bang ayat tu? Betul kan? Abang jumpa dah? Betul dah lagi? Betul dah? Baik. Istakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih dengan sumbangan tuan-tuan. Di edisi masjid kita tu dah siap. Dah siap dah. Boleh saya katakan 100% dah siap. Boleh kata 100%, tinggal sikit-sikit. Cumanya tuan-tuan tolong sampai-sampai dengan kawan-kawan. Tolong sampai dengan kawan-kawan. Yang tak siap lagi nak bayar
duit hardware, duit itu, duit ini ada tunggakan RM150,000 ni. Jadi tolong sampai-sampaikan. Kalau ada siapa-siapa yang nak sama-sama selesaikan. Ya, kita selesaikan tunggakan itu sama macam kita menyelesaikan pembinaan masjid itu juga. Sama-samalah, tuan-tuan tolong sampai-sampaikan. Dan kawan-kawan, supaya kita dah tak ada hutang dengan masjid. Jadi bila kita dapat selesaikan tunggakan itu, RM150,000 tu, baru kita akan mulakan pembinaan asrama pula. Ya, kalau tak selesai itu, kita tak boleh nak buat asrama tu. Eh, tuan-tuan tolong sampai-sampai dengan kawan-kawan. Ya, beritahu saja. Ya, mana tahu. Dan ini jariah kita. Ya, kita sampaikan tu juga satu jari jariah. Sebab Nabi kata, siapa yang tunjukkan orang buat baik, dia sama macam orang buat baik. Jadi kita tunjukkan untuk orang buat baik. Jadi insyaAllah, tuan-tuan tolong doa agar kita dapat selesaikan pembayaran semua perkara tersebut dengan jumlah RM150,000. Ya, mana tahu tuan-tuan dalam kalangan kita ni adanya kekasih Allah, adanya wali-wali Allah yang kita tak tahu. Wali Allah ni ada dua. Satu dipanggil wali masyhur, orang kenal di wali, orang kenal di kekasih. Yang kedua dipanggil wali mastur. Mastur ni orang tak kenal dia, orang tak tahu dia. Dan hatta kata ulama, dia sendiri pun tak tahu dia wali. Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada hadis. Bila Allah kasihkan seseorang, Allah beritahu kepada Jibril, ya Jibril, aku sayang orang ni, aku kasih orang ni. Dan beritahu kepada seluruh malaikat yang aku kasihkan dia. Dan Jibril beritahu seluruh malaikat, fulan dan fulan ini dikasih oleh Allah. Tapi ada satu tanda, kata Nabi, yang dia tak tahu, semua orang tak tahu, tapi ada tanda kat dia. Tanda kat dia apa dia? Kata Nabi SAW, di mana pun dia pergi, maka dia diterima oleh makhluk yang di bumi. Kenapa? Sebab sifat kasih yang dia bawa dia tadi. Jadi ini dia antara dipanggil wali mastur. Jadi saya tak tahu kok dalam surau kita, mana tahu kalau ada kekasih-kekasih Allah, tolong doakan kami. Ya, tolong doakan kami, kerana kami perlukan doa itu. Kami perlukan doa daripada tuan-tuan semua. Ya. Baik tuan-tuan, setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam nisfu Sya'ban, pada malam ini, ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami. Kami angkatkan dua tangan kami yang penuh dengan kekotoran, penuh dengan perkara yang tidak engkau suka, ya Allah. Tolong ampunkan dosa kami. Tolong ampunkan dosa kami. Tolong ampunkan dosa kami. Tolong maafkan semua kesilapan kami. Tolong maafkan, ya Allah. Tolong maafkanlah, ya Allah. Tolong maafkan, ya Rahman Rahim. Ya Allah, pada malam nisfu Syakban ini, malam yang kau mustajabkan doa kami. Kuatkan iman kami. Sempurnakan dan tegakkan Islam atas diri kami, atas isteri, anak-anak kami, menantu kami, keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tolong berkatkan umur kami. Tolong berkatkan kehidupan kami. Tolong berkatkan rezeki kami. Tolong berkatkan hidup kami, hidup isteri anak-anak kami semua, ya Allah. Ya Allah, tolong pimpin hidup kami ke jalan kau yang lurus. Ya Allah, maafkan kami kerana kami melakukan kesalahan yang kami ulang-ulang sepanjang kehidupan kami. Tolong ampunkan dosa kami dan maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami ada berbuat perkara yang tidak engkau redha dalam hidup ini, tolonglah pimpin kami semula, ya Allah.
beri kami hidayah dan taufik. Tolong tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Kami buta, ya Allah, tolong pimpin kami. Kami bodoh, ya Allah, tolong tunjukkan kami. Kami lemah, ya Allah, tolong beri kami kekuatan. Kami telah lari jauh daripada jalan kau. Tolong ambil kami semula, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yakinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma tub alayna qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'azibna ba'da al-maut. Ya khaliq al-maut wa ya sami' al-sawt ihfazna min al-afat wal-ahad wal-uqubat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.